Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan demo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, khususnya Sang Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, mengheningkan cipta dimulai.
pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami, seluruh rakyat Indonesia bergemuruh suara hatinya, memanjatkan puji syukur kehadirat Engkau. Karena 73 tahun yang lalu, Engkau anugerahkan kepada kami nikmat yang tak ternilai. Atas berkat rahmat Engkau, melalui Bapak Proklamator, Bung Karno, dan Muhammad Hatta, bangsa ini meraih kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung, izinkan kami, bangsa Indonesia, berbangga hati, bangga menjalani fitrah sebagai hamba pemakmur bumi pertiwi, bangga menerima takdir sebagai bangsa yang besar dalam negara Pancasila. Kuatkan bangsa kami dalam menjalani hidup dalam semangat persatuan, kerukunan dan persatuan dan persaudaraan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya yang bersumber dari permusuhan dan perpecahan. Berilah keselamatan dan keamanan kepada seluruh rakyat dan setiap jengkal tanah air pusaka ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyuluh, berilah kami dan pemimpin kami petunjuk, kekuatan, dan pertolongan agar tercapai ikhtiar kami untuk membawa bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang bermartabat dan maju sejajar dengan bangsa maju di dunia. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan keteguhan kepada kami dan pemimpin kami dalam merawat kebinekaan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Ya Allah, kami bersyukur proses pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia telah kian dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan semangat mental baja kepada seluruh kontingen Indonesia pada perhelatan ASEAN Games tahun 2018 di Palembang dan Jakarta. Mereka yang sedang membawa bendera dan kehormatan bangsa ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu lancarkan perhelatan pesta terbesar di Asia ini. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Pemenyayang, jika Engkau beri kami bangsa Indonesia.